Oke. Ayo langsung langsung mulai guys. Tanpa nafas kita. Let's go. Tanpa nafas. Let's go. Ha. Ya, wajar dong, Tok. Lu telat. Siapa yang RT-nya ya? Iya, maafin deh. Okto. Tok deh baru masuk kita jadiin. Ya, selamat malam belum ya? Padahal gua baru main juga ini, Tok. Sama. Jadi kawan-kawan saya baru main nih, ya kan? Oh, mau jadi. Bahkan saya juga harus baca lagi nih role yang di atas lagi nih sekawan ya. Iya, apa-apa baca aja dulu, Mas. Ya udah, gimana kalau kita tidur? Juga kan nih Pak RT-nya. Iya, ngom. Woi, facecam ya? Harus pindah kanan ya facecam ya? Nanti ya guys ya. Kan baru awal ya gak sih? Mending kita naikin dikit kali ya. Set gitu ya kan. Nah aman lah. Apa tuh tadi? Saya kira tetangga saya yang hilang karena baru main. Apalagi Pak RT dia kan. Tidak. Kok saya kayak saya kayak kayak bermimpi saya ya. Ya ya ya, jadi saya to the point aja kawan-kawan. Tadi malam saya kan coba nge-vlog ya, coba nge-vlog nih. Baru opening saya kan. Tiba-tiba saya ketiduran gitu, Pak. Terus saya pikir saya beda alam kan. Tiba-tiba bangun lagi. Oh, saya masih hidup. Ternyata ternyata bener nih. Masih hidup, Pak. Saya. Iya, Pak. Udah curiga itu, mohon maaf nih. Udah curiga saya. Iya Pak, gitu Pak intinya Pak. Ya mungkin langsung aja lanjut. Oke, saya semalam nggak kemana-mana, tidur aja. Tapi saya hanya bermimpi tetangga saya nih Pak RT takutnya ditikam. Udah lama baru main, terus Pak RT ditikam. Udah itu aja, saya bermimpi itu Pak. Aduh. Ya, aku ya, kemarin ya. Main-main ke rumahnya Bang Depi nih. Nanya-nanya ini ya, cara jadi VTuber ya. Guys, untung aja guys ya. Tadi kita dikencret ya. Enggak jawab apa nih. Diam, saya kacangin kamu kan. Oh gitu ya. Iya. Berarti aku gila dong, Bang. Bisa jadi. Saya mati nih, Pak. Bentar nih. Oke. Hari ini saya nonton VTuber di rumah, enggak kemana-mana. Oh, lagi meta ya nonton VTuber. Iya, VTuber Oren yang itu loh. Oh, iya. Di rumah aja seru tuh. Kirik dan apa? Kirik apa? Dan kanan. Dan kanan. Lanjut. Kirik dan korek, Jo. Ya, lanjut. Oke. Saya ke rumah Andi Jul sih. Aha. Cuma enggak ada Andi Julnya. Hari sebelumnya selalu ke rumah Andi Jul hari pertama kan. Oh iya. Udah teman kunjungan rutin ya. Ini mereka udah temenan, Pin. Ke rumah. Enggak tahu sih. Saya juga kenapa? Ke Bapak Gopet gak ketemu, kita kayaknya jalannya beda. Udah temenan ini mereka ya, gak pertikaian lagi. Masa lu ke rumah gue? Iya, gue tinggal ngomong, lu ke rumah gue? Gak mungkin. Lanjut, Metal. Ini mengerikan yang berdua ini ya. Ya lanjut, Pak. Masih diam aja. Saya ke rumah Pak RT, bawa kopi sama kue. Ah yang benar kamu. Enggak. Oh, bohong kamu. Gitu. Sebenarnya saya bener tadi loh. Malam tuh bunuh orang ya. Serem banget. Oh, enggak ada gesture ya di sini ya? Oh, enggak ada ya. Oh, serius ya? Oh, iya. Lihat toh, Pak. Rumahnya langsung. Oh iya, benar. Langsung nambah loh, Pak. Langsung dua ya? Bentar. Ternyata enggak bisa bercanda ya, Pak, di sini apa ya? Iya. Aduh. Iya kayak kon. Guys ya. Waduh. Oh, begitu. Ya, selamat datang Bapak Okto. Ya, selamat datang. Iya, ternyata enggak bisa bercanda ya, di sini ya. Ternyata iya, blunder. Enggak. Oh, sengaja. Di sini sengaja. Warganya gatel pengen gatel, itu biasalah. Ya. Ngevote rumah. Lah, Andi Jul ini. Astaga, gimana? Sedih dulu bisa. Polisinya siapa? Orang buat dia, Bang. Tahapan gua kasih duit semalam.
Ya masalahnya ada polisi juga ke rumah gua. Tapi enggak ada yang ngaku ke rumah lo. Nah. Bukannya reveal the role of the target player ethnic. Oh. Sebesar deh. Bisa-bisa gitu. Kamu pembohong, kamu pembohong. Orang gila susah dilawan ini. Makanya bercanda tuh jangan di-voting. Bebangsat, thank you 5 gift-nya. Kalau yang suka kayak gitu toh lu ubah dah niat lu. Kayak Kopet dapat juga balas-balasan. Enggak, gua bakal bunuh diri deh guys abis ini. Oke, mari kita jadikan dia Pak RT lagi. Yuk kita kasih. Kasih kesempatan lagi deh. Kita kasih. Guys, kita bisa skip malamnya enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Maksudnya pokoknya kalau Okto mati berarti Andi Jul ya, guys. Fix. Berarti kalau Okto enggak mati, berarti dia jahat. Bisa jadi. Siapa belum pernah? Berarti harus buang nih di awal. Bunuh lagi aja. Oh, 3 kali ya? Aku hidup 3 turn, guys. Aku hidup 3 turn. Jangan boros tuh, enggak bisa. Hari pertama. Hah? Maksudnya apa tuh? Oh. Mulai berhati-hati ya, guys ya. Mulai berhati-hati sekarang. Hah, enggak apa-apa. Kita masih ada 2. By the way, thank you Babang Zat ya. Ini kayaknya malam kedua deh, guys. Kayaknya kita akan menyanyiakan 3 armor kayaknya ya. Aduh. Halo. Terang nih, terang. Guys, aku hidup. Siapa tuh? Aku hidup, guys. Terakhir. Tapi saya curiga si Andi Jul mau bunuh saya tadi ya. Udah fix banget. Berarti vote-nya fix, Pak RT nih. Ya, gua vote Andi Jul. Vote Pak RT kan? Oke, saya setuju. Bentar dulu, kan dia hidup ya. Ini soalnya apa namanya? Omongan Bapak RT ini mutlak ya. Sorry Bapak Andi Jul. Seakan-akan Anda mau di set saya nih sekarang ya. Boleh bagus. Emang susah jadi rakyat kecil RT, dulu. Semalam Pak RT. Saya tidur cepat sambil ngunci pintu. Pokoknya double penyaringan lah, Pak, semua, Pak. Saya wah, pokoknya 30 kali lipat penyaringan lah itu. Okay. Wow. Saya berharap ada trapper, saya berharap ada healer, apapun itu yang bisa gitu ya. Apapun itu yang bisa menyembuhkan saya, Pak. Ternyata malam aman saya... Pak. Oke, udah. Ternyata malam aman. Saya dari dalam rumah, nggak berani keluar rumah. Tapi saya ngeliat ke rumah Pasa nih. Oh, aman ternyata, udah itu aja. Aman dong, rumah saya itu sepi. Waktu saya keluar, saya nggak tahu ada yang datang apa enggak. Saya ke rumah email kemarin. Bohong. Aduh. Hari ini saya ke rumah Pak Egi menyimpan sesuatu. Itu pot 3 ya. Iya, masa 3 doang? Ntar dulu, Jul. Terus. Mokondo gimana, Pak Mokondo? Kebetulan diam di rumah aja, Pak. Dingin banget. Ayo, tersangka gimana, tersangka? Pembelaan Anda. Tersangka. Coba. Ini baru ngomong, bohong. Capek gue nih. Enggak. Loh, saya bilang pembelaan Anda ini. Saya bohong. Belum. Coba. Saya kebetulan masang sesuatu di rumahnya. Bohong. Rumah? Ya. Wah, fix bomb ini. Wah kacau. Bapak Devin. Udah ditarget ya. Masang. Tiativin. Oke, saya di rumah. Metal di rumah. Pak mantan gila gimana? Oh, di rumah. Saya juga di rumah. Ini masih 3, Pak. Ya. Saya muterin rumah bapak-bapak sekalian ya. Saya lihat-lihat aja rumahnya. Bom. Saya ke rumah Pak RT ngecek kondisinya sehat, saya pulang. Oh gitu. Iya. Nama lu udah dengar soalnya, Jo, sumpah. Skip, hey. Wah, kalau menurut gue sih tanggung ya. Oh, Pak RT udah bicara tuh, harus dilanjutkan tuh kalau mampus lu. Aduh. Skip. Jol. Gua sih yang belum vote, Jol. Gua bisa vote lu ya, Jol. Ya, gua nih yang terakhir enggak percaya. Nih gua tekan nih. Gua vote lu, Jol. Ya, gagal. Gak bisa, guys, kita pakai. Bodoh amat, boros enggak boros, gua pakai. Bodoh amat. Gua pengen main, guys, serius gua pengen main. Ya pakai enggak apa-apa, buruk amat, yang penting gua hidup, guys. Ayolah. Support ya, guys ya. Nah kan? Hah? Apa gua bilang?
Apa gua bilang? Ya kan? Satu tuh. Oh, di heal. Ada orang baik harusnya. Selamat pagi. Kayaknya Anton DC deh. DC. Enggak. Unaun. Unaun tadi nge-play sih. Kan konfirmasi kalau lu DC atau enggak. Oke. Ya, saya to the point aja, Pak. Tadi malam mimpi buruk itu terjadi, Pak, ya. Beruntung ada orang baik juga yang bisa menolong saya. Andi Jul sini, fix. Gua sih enggak yakin. Andi Jul. Enggak Andi Jul ini apa orang baiknya apa orang jahat ya? Bukan orang baik tentunya. Oh, Andi Jul bukan orang baik. Oke, lanjutkan vote-nya kalau gitu. Oke. Ya, lanjut Pak Mulhan gimana? Semalam saya mampir ke rumah Blet, cuman ya gitu aja, mampir bentar habis pulang lagi. Saya gitu hari aja. Ini ke rumah Pak R. Menyimpan sesuatu di rumah Pak. Oh, di rumahnya. Tapi saya kayaknya terjadi keribut. Oh, nggak jadi kayaknya. Saya langsung pulang lagi. Rame ya yang ke saya. Ya, mau kondo gimana, Pak? Saya ke rumah Pak Mulhan, nggak ada orang ya, Pak. Asli. Oh, iya, Pak. Teriakin nggak ada. Wah, jangan diteriakin dong, saya takut. Oh, enggak. Tadi Pak Mulhan kemana ya? Oh, enggak di rumah ya? Ke rumah Blade saya. Oh, iya. Ah, ini suspek gimana? Suspek. Saya coba pengakuan Anda. Kemarin memblokir. Oke, bohong. Bohong. Oke, Pon. Pak Okto namanya. Saya gila deh, Pak. Ini, Pak. Pak Okto emang kejadian apa hari ini di rumah? Saya sih gila ini. Ya, saya sih mimpi buruk dikoncrot, Pak. Tapi kayaknya ada apa? Dokter psikolog yang nenangin saya, Pak. Jadi saya bye-bye aja nih kayaknya nih pas bangun tidur. Saya gila sih, Pak. Emang kamu kemana Andi Jul ini? Tadi sorry enggak kedengeran. Dua kali masang, dua-duanya kena, tapi tidak ada yang ngaku. Oh gitu. Oke, Pak Metal, Pak Metal. Ngaku kan? Nah, masih berteduh. Berteduh. Pat Patejo. Oke, saya Patejo. Ke rumah Panjul. Pak Panjul siapa? Andi Jul. Panjul. Oke. Terus apa, Pak, yang dilihat, Pak? Gak ada apa-apa, Pak. Oke. Bugil di rumahnya? Pak. Oke, Pak Email ya gimana? Tadi pertanya Pak Email. Pak Email. Bukan ya? Oke, Pak Email. Bukan Pak Email. Ibu dong. Oh iya. Pak Andi Jul hari pertama tuh ngapain ya? Saya lupa tadi ngomongnya apa. Tempat Devin. Tempat Devin. Emang iya, Vin? Mana saya tahu. Oh. Dia di luar masanya. Pak, gini deh, Pak. Ini case saya gila juga sih. Gini deh, saya potong dulu nih, Pak. Hari pertama saya ke rumah Pak Okto, saya melihat Tejo dengan Devin mampir ke rumah Pak Okto, tapi tidak terjadi apa-apa. Semalam saya melihat Metal dengan Ridwan Blade. Iya, Pak, betul. Doain saya selamat, Pak. Saya sih voting Metal, Pak. Ngelihat Metal sama Blade tuh ngapain maksudnya? Gue emang kokoh. Lah tadi katanya di rumah. Anda bohong. Kamu pembohong. Ini Devin belum, woi. Belum ditanya, woi. Terima kasih, Pak. Emang interupsi nih. Diinterupsi, Pak. Guys, gua mati guys habis ini. Pakai lagi enggak, guys ya? Tapi ada yang nge-heal gua enggak ya? Guys, menurut gua pakai aja apa enggak, guys? Gua takutnya enggak di-heal lagi, guys. Pakai, yang penting gua ikutan, guys ya. Bodoh amat. Ini nge-heal kali. Sebentar. Memang tiap malam tuh jahat ya. Yes, untung gua pakai, guys. Alhamdulillah akhirnya. Hello. Emang titit ya pembunuh satu ini ya. Masih mencoba bunuh saya. Kalau ini saya enggak mimpi, Pak. Bener ini, Pak. Yang bener tadi, ini. Mimpi atau beneran yang sebelumnya? Oh, yang ini beneran, Pak. Cuman tadi hidup celing gitu, Pak. Saya tangkis, oh. Pak. Kebetulan saya punya 10.000 ya kan. Nah. 10.000 nyawa. Nah, kebetulan saya nge-cheat jadi bisa 10.000 kali. Iya, betul. Bisa dibagi enggak cheat? Enggak bisa. Khusus saya sama Andi Jul. Soalnya ini khususnya cheat anti Andi Jul saya. Ya, gimana Pak Mulhan? Masih Andi Jul. Iya. Saya Pak Mulhan gimana? Saya ke tempat Mokondo tadi malam. Cuman lanjut gak apa-apa, guys, gak apa-apa. Gua spill gak apa-apa, guys, gak apa-apa, ikhlas. Ikhlas. Mau ngasih apa-apa. Biasa. Gua pengen Andi Jul mati, guys.
Tapi ke rumah Andi Ijul sih, nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, ke Rivirol nggak apa-apa. Mau diledakin Magi, nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa, percuma. Yang penting gue hidup. Gila gue ya? Sih, Jul, bukan lu. Nggak apa-apa. Gue ngeliat lu jalan-jalan gitu, Jul. Makanya kita semua gila deh ini. Mau ada sorcerer nggak apa-apa, bodo amat. Bodo amat, yang penting gue hidup. Ya. Yeah. Yeah. Tapi ada yang kenal lagi. Cuman nggak ada yang ke tempat email nih. Ini biasanya gimmick nih Andi Jul gini nih. Ini gua yang gila. Nah, gua. Banyak nih yang gila. Coba gini. Kita bahas malam sebelumnya ini. Iya, ini game terlama guys. Enggak apa-apa guys. Ngelarin dulu putarannya. Pet, ngelarin dulu putarannya. Metal. Mending kalau mau ngelanjutin yang tadi yang malam sebelumnya yang Devin. Devin kan belum kelewat. Terakhir aja metal dulu. Gua Komo Kondo. Gua Kokto. Gua gila. Gak penting info gue gak bisa, tetap butuh info ya, pengakuan gila lu kemana? Tidak valid. Gue yang pertama ke Andi Zul. Gue lihat Andi Zul jalan-jalan ke rumahnya Metal. Tapi dia ke Devin. Yang kedua gue lihat Hasta ke Blade. Tapi Hasta mati, gak mungkin dong mati jalan-jalan keluar. Yang ketiga gue lihat Blade ke Tejo. Padahal dia ke Devin tadi dia bilang. Ya udah gue gila. Gila ini. Enggak, mereka yang bohong. Mereka yang bohong itu. Enggak, kalau Devin ngomong dari tadi. Iya, Devin, Vin, please lah, Vin. Dipotong mulu, Vin, dari tadi, Vin. Iya, aku mah nunggu dikasih jeda aja, Om. Ya, saya semalam, nih dua malam sebelumnya, itu ke rumahnya Andi Jul. Tapi enggak terjadi apa-apa. Nah, malam kemarin, saya itu di rumah, Pak. Saya istirahat. Oke. Kesimpulannya menurut saya sebelumnya yang Pak Metal gimana? Yang apa? Siang malam sebelumnya ke rumah Okto. Iya, gua ke rumah Okto. Metal ke rumah lu. Nggak, lu tapi Blade enggak ngaku dia ke Okto sebelumnya. Metal ke rumah lu enggak tahu. Enggak, lu yang ngaku. Gua bilang kok. Gua bilang cuma ada satu orang doang yang ke rumah. Sebelumnya Gua Metal. Ya, lu orang gila. Guys, abis guys. Inilah saatnya aku mati guys. Terima kasih Bang Akbar, terima kasih. Gue cari feed apa tuh? Feed Uwi dulu toh biar semangat. Udah guys, at least ini adalah game terlama gue guys ya. It's okay bro. Gue ikhlas guys. Masih batu. Ini orang gila ya. Tiga kali bro. Gila orang ini emang. Gue mau ngomong ke Hasta tapi ya sudah lah ya. Hasta sih kasihan ya. Gak ikut diskusi deh. Wah lah. He's gone. Wah. Pasti gak ada role. Oh beneran. Bener berarti Kopet tadi. Tuh lihat guys. Wah. Lihat. Lihat. Bener. Wow, kerja mati duluan diincer. Lihat, guys. Coba. Gimana coba? Gimana coba game ini? Gua akilkan dulu ya. Babangsat, thank you. Jujul ya. Dia gua kasih tahu ya. Gua tuh ke rumah Okto ya, tapi gua enggak ngebunuh, gua cuma sapu-sapu doang. Di rumah Okto kenapa jadi gua yang salah, gua yang ngebunuh anjir? Enggak, karena momennya pas nih sama gua look out. Nah, ya. Abis itu besokannya Okto mati ya kalau enggak salah ya apa? Enggak, masih hidup. Okto masih hidup itu. Dua kali kayaknya, di dua kali doang gua rumah Okto. Ah, pokoknya gua shield gua pakai early 3 kali bodo amat anjing, mau mati abis itu enggak apa-apa gua. Tadi enggak, maksudnya Skopet salah lihat. Hari pertama lu emang dibunuh. Oh, enggak. Gua enggak bilang dibunuh. Gua bilang ngelihat. Hari pertama enggak ada siapa, enggak ada apa-apa. Iya, tuh. Sorry. Gua tuh sapu-sapu. Gua cuma sapu-sapu doang. Gua dibunuh tuh 3 kali. Aku punya 2 kali. Geng, oh, sekarang. Kan dibunuh sama Dizu. Halo, Ta. Punya teman-teman hantu ya. Dari tadi aku sendiri loh. Iya, tadi lumayan 3 malam gara-gara itulah, tahulah. Iya, ada yang datang ke gua. Ada yang datang ke gua. Gua ke lu. Gua ke lu. Eh, Gi, lu beneran enggak batal, Gi? Devin. Jo. Bentar. Bisa 2 kali ya ke tempat Devin? Bisa. Kalau lookout bisa. Kalau lookout. Oh, gua baru tahu. Gua enggak nyobain dari tadi. Gua nyobain dari tadi. Gua udah yakin Imas 100% gila. Kalau gitu sih. Gua udah yakin banget. Gua udah yakin. Metal gua udah yakin 100% dia dokter. Asik. Gua, kenapa gua tahu? Enggak, ini Egi enggak bohong dia lookout. Dia beneran lookout, tapi jahat atau baik gua enggak tahu. Karena role tanda tanya yang baik udah gua ambil, gua tracker. Jadi kalau mau nih
kita foto buang dua-duanya. Ya, bebas mau foto siapa. Egy, buat Tejo. Karena Egy ngebela Blade tadi. Waktu. Iya. Bukan ngebela, Devin juga ngomong kayak gitu. Itu kan ngebela. Memang itu yang benar. Iya, itu memang faktanya. Buat siapa, Gi? Tapi dia ngebela si Blade Egy sebelumnya. Bukan ngebela, itu memang benar kalimatnya gitu, tanya Devin. Kalau yang Blade yang ngomong dia bilang nggak bohong, dia ngomong ke Rumokto, emang dia ngomong ke Rumokto tadi. Dari awal udah bilang itu beneran bukan bela gua. Yang bener, yang bohong bener, awal bener, yang nggak bilang awalnya itu metal. Dia. Lu yang bohong pertama terus habis di reveal lu baru gua ya gua gitu. Nih, lu buat siapa Gi? Kata lu tadi buat siapa? Lu hari pertama kemana? Gua belum kan antara gua sama lu, Jo. Bebas mau buang yang mana dulu gua bilang gitu. Gi, malam malam barusan apa? Lu kemana ke metal? Barusan ke metal. Makanya gua tanya ada orang enggak? Gua takutnya gua gila, termasuk mati. Gila juga kan gua mastiin enggak ada. Lagi jalan-jalan nih, guys. Memang enggak ada. Gua bilang dulu gua enggak ada. Kok gua lihat kan? Ih, gua lihat Egy ke metal ya. Iya, lu gila enggak sih? Lu tracker kan, Mel? Iya, gua nah, gila. Nah, si Mel benar tuh ngeliat. Lu gila itu. Iya, kayak gua gila sih, soalnya hari-hari hoki sebelumnya. Hoki doang, oke. Oh iya, memang ada chance itu. Ada chance hoki. Nah, bebas, mau buang gua dulu atau Tejo dulu? Ini sih udah ke-reveal semua ya, guys. Egy, dia ngebunuh satu juga, kita masih vote-nya menang 2-1. Ini sisa yang baik semua soalnya. Gak ada neta. Iya, bebas, mau buang gua atau Tejo dulu? Killer, berarti kalau survivor, atau lagi Tejo lah, udah pasti. Mau siapa lagi? Satu lagi nggak tahu, mungkin dibunuh awal-awal kan ada yang ada tanya. Gigi. Mantap clan guys ya, bagus. Oke, okay, let's go. Udah mantap okay, lagi alibinya udah mantap lagi tuh. Ya bisa nggak cabut roll SK dari Andi Jul? Oke, okay, berarti sekarang kita ke PRT lagi ya, let's go Pak RT. Let's go Pak RT. Eh jangan gue lagi kan gue hidup, wey. Gue hidup bro. Let's go. Ini udah berapa jam? Ayo let's go Pak RT. Spesial waktu Pak RT. Oke. Okay. Ini spesial. Tamu spesial kan. Today is the day sih toh. Oke, today is the day lah, bodo amat lah ya. Mati kok. Gue pengen kencing lagi guys, gue tinggal kencing aja pak. Semoga semoga gak di-heal ya guys ya. Hello everybody. Hello everybody. Pokok ini. Saya suka sekali, saya suka sekali. Saya suka sekali dengan ini ya. Unaun. Wah, namanya langsung Pak RT ini. Gua enggak mau bercanda lagi ya kalau ini ya. Enggak, gua tadi tinggal kencing guys, sorry. Oh. Jadi, tadi malam saya beser, Pak. Oh, gitu. Beser, Pak. Okay. Bolak-balik WC terus ya kan. Tidak berhenti, ya sudah, saya di rumah aja. Gitu. Sambil deg-degan sebenarnya. Siapa tahu ada di konsert lagi nih. Ya kan? Ternyata. Egy gimana, Pak Egy? Saya semalam di rumah aja, Pak. Oke, Pak Hasta gimana, Pak? Semenjak jadi hantu? Tadinya saya mau... Pusat kaget, Bang. Tadinya saya... Tapi rumah. Saya batalkan berbelokan rencana. Berbelok ke... Kenapa? Jadi, saya di rumah aja, tapi ternyata ada yang berkunjung ke rumah saya. Oh, gitu. Menarik. Kamu gak jadi keluar. Menarik. Tiga. Oh, begitu. Oh, template ya. Mulai terjadi lagi. Hari ini saya ke rumah Pak R. Takut terjadi apa-apa sama Pak R. Alhamdulillah, Pak. Aman, Pak. Di sini, Pak. Aman hari ini. Aman Pak. Iya. Saya semalam lagi sleep stream, Pak. Biasa. Sleep stream. Oh, lagi di rumah aja. GB ya? Anda GB ya? Sleep stream di belakang rumah Andi juga enggak, Pak, tadi? Enggak. Oh, enggak. Bener-bener sleep stream gua di rumah. Jul, kemana Jul juga tadi malam Jul? Oh. Nah, Jul kemana Jul? Jul? Iya, ada yang masang bom, ada yang masang trap, Pak. Ada yang nusuk dua orang, Pak. Ah, bohong kamu. Dendam kamu. Bohong. Ini siapa panggil nih? Kok bisa ada yang datang dia? Hantu. Ini ada ini ya, medium ya? Lover. Medium, bro. Oh iya, gimana Pak Metal? Gue di rumah. Di rumah? Singkat ya. Pak Tejo. Ya, gue juga di rumah Pak RT. Meta ya ini ya. Ya, Bu gimana Bu? Saya juga tidurnya. Waduh. Pak Depin di rumah juga apa? Bagaimana? Ya saya ikut-ikutan nih Pak Depin nih. Enggak, saya semalam ke rumahnya Bapak Blade. Oh, Pak Blade. Oke.
Lalu? Ya udah enggak terjadi apa-apa. Oke. Oh ya sudah. Ini ada ke rumah saya nih. Gila apa saya ya? Bisa jadi. Ya, Bapak gila. Saya halu nih datang ke rumah saya. Emang bisa halu gitu ya, Pak ya? Kayak mimpi kayaknya Bapak. Oh, bisa gitu apa ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya sudah Pak, kalau begitu. Sini, Pak. Oke. Kebetulan sama istri di rumah. Oh iya Pak. Baik Pak, baik Pak. Penting juga ini yang semuanya. Yaudah saya istirahat juga nih. Ayo, apa? Bunda siapa yang sudah mati Andi Jul nih? Di otak gue Andi Jul doang guys. Hasta apa ya? Dia satu-satunya orang yang... bentar. Kalau dia gila... Tapi Devin ancaman sih. Tapi dia ke Blade ya. Cobalah. Udah amat kita coba ya. Ini ancaman sih. Gak tahu gua. Ya mau kondo gak ada dasar gua. Selamat. Waduh. Selamat. Waduh. Waduh. Saya hilang. Lah. Wup. Saya curiga sama Pak RT. Wow. Itu. Wow, gitu ya caranya ya. Wow. Wow. Acting-nya bagus. Acting bagus. Wow. Ada kerjasama yang baik di sini ya. Oke. Oke. Apa Mel? Gimana? Boleh gak Mel? Disebutkan boleh, saja. Daripada saya mati sia-sia kan. Mendingan Bapak RT kita ini yang jahat ini ya. Mendingan dia saja yang kita buang. Jadi okay, dugaan saya betul ya. Sepertinya dia yang membunuh Pak Andi Zul. Karena saya ngintip kamarnya. Saya ngintip kamarnya, saya lihat ada pisau warna biru. Apa? Pisau warna biru kamu bilang? Guys, betul bentar. Guys, gila ini orang. Devin matinya noun ya? Iya, SK. Oke. Ya, betul ya, sekali, Pak. Lanjut dulu deh. Oke. Kalau malam ini sih saya nonton strip streamnya Mokondo sebenarnya. Oke, ya. Ya, benar, Pak. Bapak ini, Pak. Tapi kayaknya saya gila. Kayaknya saya gila deh. Saya enggak tahu ya. Ada pisau sih memang di kamar saya, cuman kayaknya saya gila deh. Udah mengaku ini Pak RT-nya nih. Oke. Ngapain itu? Lagi ke Pak Metal ya. Tolong jangan pot dulu. Saya sih kemarin ke tempatnya Pak Devin ya. Lalu Pak? Saya tuh kayak melacak-lacak gitu. Ternyata dia matinya tuh di kamar mandi. Saya nggak sampai di kamar mandi gitu loh. Saya cuma di ruang tamunya ya. Saya ngeliat-liat nih. Gila nih. Terus ada buku-bukunya tuh banyak gitu. Saya jadi tahu pekerjaannya dia apa gitu. Oh, kamu maling. Kok jadi maling? Oke, gue mau ngomong, bentar. Oktor, ini gak kemana-mana kan? Enggak, Pak. Oke. Gue hari ini ke rumahnya Devin. Dan gue melihat pembunuhan yang terjadi. Siapa? Siapa pelakunya, Pak? Metal dan Tejo. Tidak. Tolong, lindungi gua. Kalian mau tau sesuatu? Cut. Lindungi gua. Enggak, ini dua orang. Yang ngomong SK gila siapa tadi? Cara gilanya SK nih. Metal sama Tejo bilang gila. Iya, si Blade gila ya tuh. Si Blade itu gila kalau misalnya dia bilang gua ke rumahnya Devin, gua di rumah malam ini. Tejo. Gua kasta. Membingungkan ya ini ya. Cukup membingungkan ya saya. Ya. Gua itulah, terserah kalian gimana. Gua percaya email. Karena gua tahu buku-bukunya Devin tuh apa aja gua tahu. Waduh. Guys, gua mati, guys. Ya. Guys, gua selamat, guys. Ini Blamer bukan sih, guys, yang kayak gini? Pasta. Hasta ya? Oh, jangan hasta aja ya. Oh, hasta. Sikat aja semua guys ya. Email kita keep ya. Metal biarin. Metal Tejo tuh biarin. Gak apa-apa biru guys. Kita asal aja main guys. Bodo amat. Metal. Ini nih yang perlu. Aduh kon. Apaan tuh?
non lagi. Nah lo, bingung kan lo? Berarti dibunuh sama sesama SK dong? Bisa jadi udah di-clean, karena kan tadi awalnya ini awalnya bisa jadi udah di-clean. Dicuri. Gak ada pergerakan jadi dari impostnya kan? Cuman SK gua doang. Gua tahu yang bunuh Asta. Kalau gua langsung kasih tahu gua mati kayaknya. Anjing, dua orang ini ternyata. Gua ada ke rumah Asta. Oh, bukan gua, udah itu aja. Kalau lu mau ngesasin gua, snitch itu baik juga aja bisa. Nah, gini Mas Ben. Nih, aku bilang. Babang, ya, thank you Babang. Hari pertama Blade ada ke rumah. Kalau selamat benar. Kill Blade. Iya Bang, enggak selamat Bang. Tapi bagus di Blade. Terus tiba-tiba dia nuduh gua sama si Metal. Bilangnya kan rada gila emang ini orang. Padahal gua di rumah Depin semalam. Padahal gua di rumah sih. Jo, lu tahu siapa yang bunuh Asta ini? Lu sebut dah daripada lu mati. Lu ke rumah Asta. Dia doang yang sana. Terus lu ke rumah Asta lagi nih. Iya, gua ke rumah Asta lagi karena gua tahu pasti dia mati. Gua ke rumah Asta itu bukan ngebunuh. Lu cuma ngelihat gua doang yang kesana. Yoi. Dan gua enggak ngebunuh, jujur aja. Gua spill roll deh. Masang bom udah. Bebas nih masalah Tejo, bebas ya kayak gimana? Masang bom. Kalau Tejo cuma ngelihat gua, tandanya ini yang bunuh Asta bisa jadi SK-nya. Atau Okto. Oh iya, atau berarti SK-nya jalan duluan. Betul. Nah, gak tahu nih, gue untuk melindungi diri gue nih, gue masang aja di tempat Asta. Cahya, Adit ya. Thank you sudah join. Shit, wah ini dia SK-nya. Gue baru dapet satu berarti merah. Gua masih ada lagi berarti. Kompet baru ngambil dari Kamu pencuri. Sisa bomber. Iya anjing, dia milih yang jahat juga gua. Ya, iya, Pet lu nyangka gua apa emang role? SK. Oh iya kan. Jadi snitch. Heeh. Ah. Gua baru tahu snitch ada yang baik tahu sebenarnya. Gua kira tuh masih ada ini tuh masih ada impostor. Nah, masalahnya Okto ngebunuh Anton. Ya udah deh. Tapi kalau biru netral gimana? Niatnya ngebantu gua dibuang. Bisa gila. Gue gak bohong soalnya gitu. Ada dua impos lagi. Asik dua impos. Kelar, sudah. Egy lah. Rajar kamu ya Egy ya. Ternyata bener itu gue gila ya. Masuk itu ya. Gue kaget loh, gue ke rumah Devin ya? Tejo sama Metal masuk ke situ berdua anjir. Tiba-tiba Devin mati. Saya gak gila. Gue Tiff. Kamu gila. Kamu gila. Gue Tiff ke Okto. Dasar maling. Babi kamu ya. Kamu bisa jadi orang baik kamu. Serial killer ya. Iya. Udah aja, guys. Benar salah foto aja yang penting. Betul. Daripada menyesal ya, guys. Siapa? Oke. Udah jangan gua lagi lah. Andi Jul, Asta. Asta sih. Nah, Asta sih benar. Ya mati dong aku, Pak, kalau jadi Pak RT. Emang kalau Pak RT tuh udah pasti mati, Pak. Iya, Pak. Ngeri juga ya, Pak ya. Akankah pas sendam? Gak bisa guys. Gak bisa. Sampai kelar gue incer. Gak bisa. Gak ada lu. Hah? Lu impos mau bunuh gue, gak bisa. Lu orang baik, gak bisa. Gue bunuh juga. Bodo amat. Gak ada. Aduh dicuri. Aduh sih. Bentar kalau gini gimana, guys? Itu berhasil kecuri enggak, guys? Kalau kayak gitu. Apa jadi 2? Panjul. Panjul. Babang Sat, thank you. Hidup tuh yang lempeng. Aduh, iya. Panjul. Lu tuh bikin musuh mulu sih, Jul. Hari ini ada 2 mimpi bagus dan buruk ya. Ya, Pak Asta gimana, Pak? Oke. Jadi malam ini saya nelpon polisi ya tadinya. Saya kira apa? Saya suruh polisi? Ya mau grebek rumah ya email tadinya. Tapi dia datang ke rumah saya gimana? Oh, miskom ya Pak Pol. Walau rumah saya mau digrebek, Pak. Ya di rumah ya nungguin di polisi kurang ajar. Coba Pak Ridwan. Saya cuma mau ngomong hari ini, Pak, di sini mungkin hari berikutnya saya bakal pergi dari kota ini. Masa sih? Ya, saya bahkan nggak dibukain pintu sama Pak Depin.
Saya buka ini. Kamu gila deh kayaknya deh. Mokondo, kenapa sih kayaknya depresi banget suaranya? Ada masalah hidup apa kamu? Ya, kamu pakai teknik apa sih Mokondo bisa kelihatan innocent memang, gitu? Memang begini, Pak. Ampun ya bang. Yaudah nih anggap bang. Aja Andi Jul mati. Ikhlas aja ya. Aduh. Aduh. Aduh guys, gua enggak ngapa-ngapain aja dulu ya. Tapi si yang nyuri gua bisa bunuh gua dong kalau begitu ya. Semoga gua di-heal dah. Tapi email penting ya, bener juga. Takutnya ngesus gua ya. Apa-apa. Coba ya. Email dia bilang infonya penting, Bro. Gue takut salah satu info pentingnya adalah gua gitu. Ya enggak sih? Mamam. Oh, enggak bisa diheal lagi. Oh shit, mati dong gua. Blunder pertama gua nih kayaknya. Wah. Pantas saja semalam saya mendengar tetangga saya teriak. Wah. Sepertinya bilang punya info penting tuh berbahaya ya. Berbahaya sekali. Ya, ya belum ngomong tadi ya itu ya. Info iya, penting. Belum mending ngomong masalahnya. Disimpan nama dia. Info penting tuh ngomong duluan lah, jangan ya. Nah. Iya dong. Udah. Pak Pate gimana, okay. Pate? Semalam saya sih jalan-jalan ya. Ke bar nih, ngelawatin rumahnya Metal sih saya. Lalu? Mau apa, Pak? Tapi kayaknya nggak kenapa-napa ya, rumah Metal aman-aman aja ya kayaknya ya. Emang Bapak apa-apain, Pak? Apa gimana? Enggak, saya cuma lewat doang di luar. Oh, saya keliat doang gitu dari okay. Jendela. Kayaknya anteng-anteng aja Pak Metal. Coba Pak Bled. Hari ini saya ke rumah Pak RT melihat Lee. Terjadi kuat. Hah? Ngomong apa? Benar tidak Pak RT? Saya sih kebetulan memang cinta damai. Tapi saya enggak. Pak RT ini yang enggak. Oh, bukan ya? Salah. Lupa. Oh, saya mantan. Oh, iya benar. Ada. Role player. Role player-nya ketempelan. Rumah saya ya, terus ngopi-ngopi gitu loh sama saya, curhat gitu dia. Mantan Pak RT yang satu ini lupa. Lupa Pak, saking keseringannya. Saya ke Blade cuma naruh aja sih, tapi kayaknya aman ya Blade-nya. Waduh, takut. Tuh, ayo 8, 7, gua lebih sus 6. Tejo gua. Tejo. Pusing saya ya. Guys. Yang penting saya sudah vote lah, bodo amat ya. Lah. Tidak, saya mati. Metal sus. Ini keterangannya sih kita tinggal pilih sih. Hasta sama Blade itu bisa dimanfaatin. Metal Tejo nih, Egi juga gua enggak tahu sebenarnya. Sama Devin gue gak tahu ya. Tapi Tejo dulu sih. Karena dia udah mencurigai gue guys. Kita harus tahu kan maksudnya kan. Asah. Ngomong-ngomong Warse, thank you 2 bulan ya. Gak siapapun aja guys. Siapapun guys. Trot ya kan. Sebentar. Gimana gue bisa tahu role-nya kalau kayak gini unknown semua? Sebentar. Gimana Pak Teh? Oke, semalam sih saya ke rumah Pak Devin ya. Merasa ada yang dikunjungi nggak Pak Devin? Iya. Ada kan? Cuma saya pakai topeng gitu, Bapak jadi nggak tahu, jadi saya kasih tahu gitu loh. Iya. Pak Teh saya kayak ini kayak kenal nih kulitnya saya raba-raba kan. Oh gitu. Iya. Kalau saya sama seperti hari sebelumnya Pak, saya jalan-jalan aja muter Pak. Oh gitu ya. Saya ya. Terus nih ya. Iya, saya takut di rumah. Saya megang pistol air ternyata Pak. Pistol air. Tadi malam saya ke rumah Blade. Tapi ya enggak dibukain pintu, pegang pistol air kayaknya saya Pak. Oh, ini Bapak. Oh, agak sus ya sepertinya ya. Oh, ini berarti. Semalam ini ya. Berarti Okto ini ke rumahnya Tejo ya. Iya ide ya. Pak, sebenarnya saya dari kemarin-kemarin saya mau ngapain juga kayak enggak berefek, Pak. Saya jalan-jalan aja, Pak. Begitu, Pak. saya jalan-jalan Egy, aja, Pak ini, Pak. Egi benar, dia ke rumahnya Blade dan enggak ada enggak kejadi apa-apa. Iya. Gua ngintip di belakang. Oke. Berarti Egi ini polisi gila, gua dokter gila. Wah, gila ya dua nih. Dokter. Gila semua nih, Pak, saya lihat, Pak.
Iya ini warga gila sih, makanya ngevote bapak ini gimana? Oh gitu ya Pak? Maaf nih Pak, saya warga gila Pak. Pak nggak tahu kenapa Pak saya vote diri sendiri Pak itu Pak. Kenapa ya Pak ya? Saya cuma bisa cu itu Pak. Orang gila, orang gila. Gila dua lo gilanya. Gilanya dua ya. Gila, gue baik banget ya nolongin serial Kirol di awal-awal. Gila. Lo bayangin nih. Temen gue public enemy baru main mati.